Dari Abu Qatadah Al-Ansairi berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka baginda menjawab, menghapuskan kesalahan tahun yang lalu dan sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan biarkan 10 hari awal Zulhijjah ini berlalu begitu sahaja, tanpa direbut segala kelebihan istimewa yang ada. Ambillah peluang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyakkan amalan soleh dengan ibadat puasa, bersedekah, berqiyamulail, dan membaca Al-Quran. Terima kasih.